Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Ya, kita ketemu lagi di modul pendidikan gizi. Kita setelah belajar tentang anemia dan zat besi, kita akan belajar tentang sarapan sehat. Oke. Saya sekarang bawa sebuah bola. Nanti saya akan meminta teman-teman untuk berdiri melingkar dan teman-teman nanti bermain bola dengan melemparkan ini ke temannya, guys. Nanti ini jaraknya agak berjauhan aja ya. Jadi nanti misalnya saya melemparkan bola ini ke Novel gitu ya. Novel nanti menangkap dan melanjutkan kalimat yang saya berikan gitu. Misalnya kalimatnya adalah, jika saya menabung maka saya akan kaya gitu. Kemudian saya lempar bolanya ke Novel. Novel akan menangkap dan ngomong, jika saya kaya saya bisa membeli mobil. Terus Novel nanti mengoper ke siapa gitu ya. Nanti ditangkap lagi. Nanti akan melanjutkan kalimat berantai berikutnya. Gitu ya. Paham? Oke, sekarang minta tolong berdiri, melingkar, agak berjauhan, kesini. Nah, oke, gitu ya. Saya mau mulai dulu mungkin dari Anggi, silakan Anggi. Tapi katanya berawal dari jika saya tidak sarapan. Oke, dimulai Anggi. Ngomong dulu, baru dilempar. Oke, kata Anggi, jika dia tidak sarapan dia akan lemas. Oke, Eli, silakan. Ayo, lanjutin. Jika saya lemas. Oke. Lanjut, Novel. Nilai kan saya turun. Oke. Oke, siapa yang belum? Salsa. Tidak mendapatkan uang saku. Oke, boleh dipegang dulu sama Salsa? Oke, tepuk tangan dulu. Nah, berikutnya adalah kita ubah kalimatnya. Jika saya sarapan, saya mulai dulu dari Salsa dulu. Silakan Salsa mau bilang dulu, jika saya sarapan, maka kemudian ada lapan. Oke, lempar. Nilai saya akan bagus. Oke. Dapat ranking 1. Oke. Oke, memberikan banyak hadiah. Mendapatkan banyak hadiah. Banyak hadiah. Apa tadi? Oh, HP baru. Mau dibuat HP baru. Oke. Terima kasih. Silakan duduk semua teman-teman. Oke, bisa dilihat tadi ya. Ternyata manfaat sarapan kan apa? Jauh lebih banyak atau jauh lebih sedikit dibandingkan kalau kita tidak sarapan? Lebih banyak kalau kita sarapan. Itulah makanya penting bagi kita remaja untuk selalu sarapan sehat. Jangan lupa, jangan pernah skip sarapan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Aplaus buat kita semua.